Pemirsa, 3 dari 6 korban pembunuhan di Pulau Mas, Jakarta Timur siang tadi dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir. Ketiga korban adalah pemilik rumah Dodi Triyono beserta kedua anaknya. Sejumlah keluarga dan kerabat mengantarkan 3 korban pembunuhan ke tempat peristirahatan terakhir. Almarhum Dodi Triyono beserta kedua anaknya, Diona Arika dan Dianita Gema, dimakamkan berdampingan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Sementara itu, 1 dari 5 korban selamat yang juga merupakan anak Dodi Triyono, Zanet Kalila Azaria, ikut dalam proses pemakaman. Semasa hidupnya, almarhum Dodi dikenal sebagai orang yang baik dan tidak memiliki musuh. Keluarga dan kerabat merasa terkejut dengan peristiwa yang menimpa keluarga Dodi Triyono.